Well done. Good luck. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, dan fan segala fan yang ada di Indonesia. Untuk para rider, selamat apa ini, pagi hampir menjelang siang teman-teman. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw wadidaw, kenapa Mimin ketawa awal-awal? Ketawa bukan apa, tadi hasil Q1 ya. Tadi hasil Q1 sangat luar biasa sekali. Mimin sangat, aduh, gimana ya? Wow, Bang Naya mengamuk parah teman-teman. Mengamuk parah, dibuntuti oleh si Johan Mir dan Edi Abastian ini ya. Betul-betul mengamuk parah dia. Dan masalahnya, ini pertama kali si Francesco Bagnaia tidak masuk ke Q2 ya. Tidak masuk ke Q2 dia. Berada di posisi 13. Besok Francesco Bagnaia berada di posisi 13. Walaupun begitu, Bagnaia besok akan ke depan dia ya. Namun enggak apa-apa. Untuk tahun ini kita enggak apa-apa. Tapi Mimin kalau untuk tahun ini, untuk di sebab udah ujung-ujung ini, Mark Marquez nggak mungkin lagi mengejar, memang nggak ada harapan lagi. Jadi Mimin sokong Jorge Martin ya, Jorge Martin untuk juara dunia. Tapi nggak tahu kita di sprint race-nya dia nanti crash ke apa gimana gitu ya. Pokoknya doa Mimin untuk para rider di Mandalika, semoga aja tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa ya. Biar kita aja menjadi ya teman-teman ya. Ini pertama kali Francesco Bagnaia mengamuk parah, menyalahkan ban sampai memanggil kru Michelin, mengatakan apa? Ini baru ada rider yang komplain langsung panggil kru teman-teman. Gila para kali kuasa si Francesco Bagnaia ya. Sampai Dona Sport aja, kalau Bang Iwan Banara bilang mereka dibantu oleh Dona Sport ya. Parah. Oke, untuk saat ini sedang terjadinya Q2 ya. Q2 kita lihat apakah Mark Marquez bisa pole position. Namun karena Mimin sudah katakan kepada Mark Marquez jangan buru-buru, santui aja, nggak tahu juga kita ini. Tapi kita lihat, sebab Mark Marquez sudah mengatakan yang dia akan memberi perpisahan yang indah bersama si Repsol Honda ya untuk tahun ini ya. Jadi kita lihat, kalau dia udah mengatakan begitu, berarti Mark Marquez akan mengambil sedikit resiko ya. Namun di sini Mimin khawatir ini ya, khawatir sebab kemarin Mark Marquez hampir wow gitu ya, hampir terpelanting lagi seperti tahun kemarin, dan Jorge Martin juga sama kejadiannya ya. Oke teman-teman, untuk saat ini sudah berjalan baru 1 menit ya. Mereka baru keluar dari pit box, yang ada Alex Espargaro, Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Jorge Martin, Mark Marquez, Miguel Oliveira, Fabio Di Giantonio, Jack Miller, Fabio Quartararo, Luca Marini, dan Enea Bastian ini akan memperebutkan pole position ya. Akankah siapa di sini? Kita lihat, saksikan ya. Untuk saat ini Maverick Vinales dan duo Aprilia ya, menggila parah ya. 2-3 tadi ya, 2-3 ya di FP3 tadi ya, posisi 2 dan posisi 3 ya. Dan di FP2 kemarin, posisi P1 dan P2, gila parah mereka. Bagaikan pinang dibelah dua teman-teman, tidak ada kunjung untuk berpisah kecuali nyawa dan raga gitu ya. Parah. Aduh, skip puisi, gak apa-apa teman-teman. Oke, yang mana Q1 kita udah jelas tadi, yang mana masuk ke Q2 yaitu si Luca Marini dan Enea Bastian ini ya. Mengamuk parah si Francesco Bagnaia. Oke teman-teman, kita saksikan Q2-nya. Marco Bezzecchi crash. Apakah tangannya baik-baik saja?
Okay, masih baik. Lari. Crash, Marco Bezzecchi crash. Ini akibat ini ya. Crash, Marco Bezzecchi crash. Semoga aja dia enggak apa-apa supaya atuh senang ya. Supaya atuh senang. Ah, crash. Oh, low side. Tidak high side ya. Ini yang kita takutkan ini. Jorge Martin crash. Gila parah, ini baru di Q2 teman-teman. Apalagi di sprint race tadi, gila parah. Alex Espargaro tercepat. Yang kedua ada Maverick Vinales. Memang duo Aprilia di sini. Wow, Marc Marquez sudah masuk ke pit box. Marc Marquez masuk ke pit box di posisi kelima. Menit 9 menit terakhir lagi. Mama Jorge Martin crash tadi. Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi. Wow, licin. Ini pasti kena cat ini. Kena cat. Oh, lubangnya di situ ada lubang, teman-teman. Kasihan sekali apa yang terjadi. Oke, Marc Marquez baru keluar run kedua 6 menit terakhir. Masih dipimpin oleh Alex Espargaró dan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo di depan. Marc Marquez crash di 3 menit terakhir. Marc Marquez crash. Aduh, slow ah, low side teman-teman, low side. Tempat si Jorge Martin crash di situ. Apakah Marc Marquez bisa bangkit lagi? Dia saat ini ya. Nah, oke, bisa bangkit lagi. Oke, sekarang dia mengejar si Jorge Martin. Aduh, Marc Marquez, relax Marc Marquez. Low side nggak apa-apa, jangan high side ya. Jangan high side. Oke, Marc. Oke, jangan high side. Low side nggak apa-apa. Gua setuju. Supaya ada bahan para tetangga kita. Gila para Maverick Vinales 2 menit terakhir sudah memotong Alex Espargaro. Tapi mereka duo Aprilia masih tetap di posisi pertama dan kedua. Kita lihat apa yang terjadi. Gila para Luca Marini memotong pertama. Dengan 1-2 menit lagi, 2 menit terakhir, Luca Marini sudah mengambil alih posisi pertama. Marc Marquez di posisi 11 untuk saat ini. Kuning, Marc Marquez kuning membuntuti Jorge Martin. Apakah Marc Marquez bisa masuk ke posisi 25? Kemarin dia bilang dia akan berada di posisi ketiga di barisan ketujuh ya. Betul-betul sekarang Marc Marquez di posisi ketujuh. Barisan ketiga Marc Marquez. Namun masih ada 2 menit lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Siapa lagi mangsa Marc Marquez? Tadi dia sedang mengejar Alex Espargaro ya, namun low side dan membuntuti Jorge Martin langsung di posisi ketujuh untuk 1 menit terakhir. Kita lihat apa yang terjadi lagi. Oke, sudah berakhir di Q2 ya, yang mana Marc Marquez betul seperti yang dia bilang di barisan ketiga, teman-teman. Barisan ketiga di posisi ke-8. Marc Marquez besok start bersama Marc Marquez, Jack Miller, dan siapa ini Basen ini? Bukan. Oke, Luca Marini pole position. Gila parah. Senyum atau. Dan duo Aprilia di posisi kedua dan ketiga. Kepada Fabio Quartararo. Kelima ada Brad Binder. Keenam ada Jorge Martin. Ketujuh Fabio Di Giantonio. Kedelapan ada si Marc Marquez. Sembilan ada Jack Miller. Sepuluh ada Marco Bezzecchi. Kesebelas ada siapa lagi? Aduh, gini nih kalau sambil nonton ini. Belum habis kita baca sudah dipindah-pindah. Oke. Ke-10 ada Jack Miller, ke-11 Bastian ini, ke-12 Miguel Oliveira, teman-teman ya. Oke, Marco Bezzecchi di barisan ketiga bersama Di Giantonio dan Marc Marquez, teman-teman ya. Gila parah. Kita lihat nanti sprint race-nya bagaimana.
Aduh, Mark Marquez tadi di saat membuntuti si Alex Espargaro, low side teman-teman ya, low side, dan seterusnya dia membuntuti si Jorge Martin. Lalu Jorge Martin tahu daripada Mark Marquez di depan, lalu Jorge Martin melambatkan pusingan ya, dan akhirnya Jorge Martin berada di posisi ke berapa? Ke 6 kalau nggak salah Mimin. Ya, kelima, dan Mark Marquez berakhir di posisi ke-8. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi kita pada hari ini. Kita akan tunggu sprint race-nya bagaimana, dan semoga semuanya tidak terjadi apa-apa teman-teman, tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome. Bye bye. Bye bye. Bye bye.